Oke guys, ini sekarang gue kedatangan sepatu dari Love Project, sneaker, modelnya slip on, jadi nggak perlu pakai kaos kaki. Nah, Love Project ini kalau yang belum tahu ini merek Indonesia, lokal punya. Jadi udah jadi rencana gue dan istri untuk support produk lokal tahun ini, dan akhirnya gue beli Love Project. Nah, ini sepatunya. Pas udah datang gue cobain, enak banget emang, nggak pakai kaos kaki juga jadi dan nyaman banget. Nah, yang belum tahu speknya ini knit upper, terus dia bawahnya ini pakai Eva dan campuran rubber, tapi empuk banget sih, empuk banget dan nggak slip. Udah coba berkali-kali nggak slip di tempat licin. Oke. Terus dalamnya ini premium foam, mereka nyebutnya. Di sini ada mereknya Love Project. Nah, cuman sayangnya mereka nggak naruhin merek di belakang atau di sini nih biasanya. Mumpung samping juga nggak ada. Itu mumpung apa? Bagus barangnya, branding kenapa enggak gitu loh. Maksud gue, sayang banget. Jadi kayak ibaratnya bikin di luar atau ini di luar. Mereknya dikasih merek Indonesia kayak gini, harusnya dikasih merek sini lah biar bagus. Nah, projectnya mumpung kita pada support produk lokal. Oke, harganya ini gue dapat 300.000. Cuman kemarin ada promo jadi 200.000 dan murah banget dari harga normal 500.000. Ini terus nah project juga bagus-bagus sepatunya. Oke. Ya harusnya kan mereka bisa naruh merek di sini nih, di emboss gitu. Kayak yang si Nike kan, sini kan ada embossan tuh. Nah, tuh Lunarlon kayak gitu kan. Terus di sini juga ada gitu loh. Jadi sayang, sepatu udah bagus-bagus tapi mereka nggak expose merek mereka sendiri gitu. Itu terus paling kerapihan cuttingannya nih kayak gini nih tuh. Cuttingan rubbernya bawahnya ini sama apa? Sambungan antara knit dan bawahnya. Ini emang agak kurang rapi, beda banget sama yang udah branded kayak Nike dan Adidas. Mereka rapi banget. Tuh, paling itu ada si minusnya, yang lainnya udah good job banget lah buat Love Project. Mudah-mudahan kedepannya bisa dirapiin, makin maju, dan kita bangga pakai produk lokal, pakai merek lokal. Oke, nah terus sama satu lagi rubber Nevana atau bawahnya ini dia keras, nggak lentur ya. Kalau si ya merek-merek branded sih yang lain nih, ini contohnya gue Nike sih, Nike Lunar. Ini dia tuh. Jadi buat melangkah itu ini banget apa, fleksibel banget. Kalau dia agak keras tuh buat belokan kaki di tapakan yang di sebelah sini. Oke, terus kalau dari bahan knitnya itu dia lebih lembut daripada Nike Lunar. Dalamnya itu benar-benar premium foam, memang benar empuk banget, nggak bohong. Ya Allah adik. Dalamnya itu benar empuk banget, tanpa kaos kaki pun nyaman. Oke, segitu aja, sukses buat Love Project, thank you.